telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Miga, Gunung Sitoli, Nias. Sebanyak 2 unit mobil masuk ke jurang sedalam 2 meter. Terlihat kondisi kendaraan berada di bibir sungai. Diduga pengemudi mobil minibus berwarna hitam kehilangan kendali dan menabrak mobil yang sedang parkir. Menurut saksi mata, mobil minibus berwarna hitam melaju dari Nias Barat menuju kota Gunung Sitoli menabrak mobil minibus putih yang sedang terparkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan tersebut, kedua mobil tergelincir ke jurang sedalam 2 meter. Warga ramai mendatangi untuk melihat keadaan kendaraan yang ada di bibir sungai tersebut. Terpantau kondisi tetap aman dan terkendali. Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya sopir mengalami luka ringan dan telah dilakukan penanganan medis. Dari Nias, Jon Irman, melaporkan.